Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Tanto Berneo dan istri. Dan istri saya Siti Mutmaina. Kembali lagi kebetulan pada hari ini bertepatan dengan mudik lebaran yang kedua sama istri ke rantau kebetulan ke tempat orang tua istri yang di rantau. Ini kita mudik 2019 bersama Tanto Berneo. Ikutin terus perjalanannya. Kita dari Banjarbaru. Ntar kita lihat barang-barang yang apa aja yang kita bawa. Padahal cuma berdua, tahun lalu kita berlima sama Mama, Mary, sama Pras. Kebetulan mereka mudiknya di tempat nenek di Pangkal Ambun. Nah, kita berdua ke rantau. Ntar lanjut lagi ya. Oke, kita lihat nih bawaan berdua aja udah penuh kayak gini nih. Wow. Belumnya di belakang itu pakaian banyak banget tuh, satu koper di belakang, cuman nggak kelihatan. Nah, kita lagi standby dulu nih. Isi tenaga di depan Cimol Banjarbaru. Oke, pokoknya ikutin terus perjalanannya bersama Tanto Berneo beserta keluarga dan istri. Ya, persiapan mudik kita. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Yang? Amin. Kemana kita mudiknya? Rantau. Oh, rantau. Itu kayaknya ada orang salah itu. Di mana itu? Kesadaran. Mudik lebaran 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Kondisi jalan saat ini lumayan. Lumayan sepi dikit, dikit aja. Mungkin hamin 2 ini ya. Pengennya hamin. Nah, maunya lanjut aja. Halo guys, kita udah sampai nih di rantau. Kita lagi pesan terang bulan sama martabak tuh. Istri saya lagi di sana, lagi nungguin. Saya udah lagi nunggu di parkiran. Alhamdulillah kita sampai dengan selamat. Alhamdulillah tadi walaupun di jalan tadi banyak godaan balapan sama Pajero. Pajeronya nggak mau kalah sama Kijang tua. Mantap betul. Kita buntutin terus pokoknya guys. Dan gak mau kalah mobil tua mesinnya 3000cc. Oke guys, jangan lupa di subscribe sama di like juga videonya, loncengin juga biar Tanto bisa update terus kegiatan Tanto ataupun kegiatan lainnya yang tentang komunitas ataupun perjalanan Tanto bersama keluarga. Oke, terima kasih atas waktunya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.